Assalamualaikum, aloha guys. Kita sedang berada di Pekan Ramadan Sumatera Utara atau PRSU pada hari pertama nih guys. Bagaimana PRSU tahun 2022 kali ini? Ada kuliner apa aja di dalam guys? Dan gimana sih suasananya? Langsung aja kita masuk yuk guys. Sudah 3 kali Ramadan, pusat kuliner ikonik di Kota Medan, Ramadan Fair tidak digelar karena pandemi COVID-19. Sebagai gantinya, akan digelar Pekan Ramadan di arena PRSU X Tapiandaya, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara atau PPSU akan berlangsung mulai 12 April hingga 1 Mei mendatang. Pekan Ramadan digelar di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU X Tapiandaya, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Tentunya menggelar beberapa pameran hingga arena bermain anak-anak. Setiap harinya juga akan ada akustik musik religi dan pada malam-malam tertentu akan ada juga hiburan stand-up komedi. Di lokasi juga sudah ada masjid yang juga melaksanakan tarawih berjamaah setiap malam Ramadan. Jadi ibadah Ramadan bisa tetap jalan ya guys. Dalam upaya membangkitkan UMKM dan menjadi destinasi pilihan keluarga menikmati malam Ramadan tahun ini, PRSU 2022 akan diisi dengan 50-an stand kuliner pilihan Sumatera Utara. Sebagian besar stand kuliner yang akan hadir di PRSU 2022 merupakan merchant kuliner pilihan dari GrabFood. Dan pilihannya sangat beragam guys, mulai dari ayam geprek, cilok, kebab, dan berbagai roti sampai cendol pun ada. Beberapa di antaranya yang kita coba adalah nasi sayur, nasi mentai, dan indomie mentai, berbagai bakso goreng, kemudian untuk minuman seperti taro blend, dan juga es cendol guys. Kemudian untuk rasanya juga hampir semua enak di lidah kita. Dan untuk tiket masuk PRSU 2022 kali ini sebesar Rp10.000. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalian yang berada di Kota Medan wajib datang dan mencoba kuliner yang ada di sini. Acara ini digelar mulai 12 April hingga 1 Mei nanti. Oke, thank you guys yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan rekomendasi tempat wisata yang bisa dikunjungi saat weekend maupun liburan. Like-nya jangan kelupaan ya guys jika kalian suka dan bagikan ke teman maupun keluarga kalian. Serta subscribe juga jika kalian menunggu lokasi wisata yang kita kunjungi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.